Halo guys, ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa. Di video kali ini saya kasih solusi di printer Brother DCP-T710W ini dengan error code print unable 3B guys, sehingga akhirnya printer ini tidak bisa cetak atau paper jam. Oke, saya kasih solusinya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan cara klik subscribe. Oke, langsung ke TKP, cekidot. Biasanya print unable 3B ini kasusnya paper jam guys. Jadi kita cek dulu apakah benar ada kertas-kertas yang mungkin tertinggal atau sesuatu atau barang apapun yang kecil apapun harus dibersihkan dari printer ini guys. Kita bongkar dulu, kita buka dulu penutup bagian atas printer ini guys. Kita cek dulu apakah ada kertas yang tertinggal di printer ini, yang kabarnya yang memakai printer ini itu sudah diambil kertasnya guys dan sudah disobek. Lah, kita cek apakah masih ada gak kertas-kertas yang tertinggal meskipun itu secuil, itu menyebabkan print unable 3B guys. Oke, jika kita lihat lebih dekat ya, disimak ya guys. Jadi itu kelihatan ada secuil kertas yang nempel di bagian part printer ini guys. Jadi itu harus diambil dan secara pelan-pelan harus ngambil kertas secuil itu guys. Oke, saya ambil dulu cuilan kertas ini. Hati-hati ya guys, jangan sampai ada yang patah atau sampai ada yang rusak. Jadi harus lebih hati-hati untuk mengambilnya guys. Oke, sangat kecil sekali jadi susah. Saya geser-geser dulu ya bagian rodanya ini sampai kertas sedikit demi sedikit keluar guys. Akhirnya berhasil kertasnya yang bagian ini keluar guys. Jadi kita bisa langsung ambil ya. Lumayan ini guys, bukan secuil lagi nih. Ya, lumayan cukup mengganggu. Oke, ini masih belum selesai guys. Kita cek dulu lagi ya, apakah masih ada yang tertinggal ya. Terus kita cek di bagian belakang dari printer ini ya. Apakah masih ada kertas yang tertinggal di belakang ini? Setelah dicek ternyata masih ada secuil kertas yang bisa mengganggu dan timbul error code print unable 3B ini guys. Oke, langsung kita ambil guys. Oke, berhasil sudah diambil kertas secuil ini ya. Kita langsung kembalikan lagi ke printernya guys. Kita cek apakah sudah tidak muncul lagi print unable 3B nya dan akhirnya tidak muncul lagi error code print unable 3B nya dan printer ini bisa langsung dipakai untuk nyetak lagi guys. Oke, demikian video kali ini ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mencoba untuk memperbaiki sendiri print unable 3B dari printer DCP-T710W ini. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, bisa kalian share ke teman-teman kalian guys, sehingga teman-teman kalian bisa memperbaiki sendiri untuk printernya guys. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan cara klik subscribe, like dan komen, dan bunyikan loncengnya biar kalian tahu ada notifikasi video yang terbaru dari channel Papa Yesa. Oke, selalu jaga kesehatan dan jaga imunitas tubuh kita, dan jangan lupa divaksin ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Papa Yesa. Ciao.